Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda ke-27 Sarjana Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Padi pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 secara resmi dibuka. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Padi yang terhormat Ibu Aida Husna MA. Padi, yang kami hormati Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Padi, yang kami hormati NIM 116185. Syahril Akram SPD NIM 114182. Pemindahan konser diikuti seluruh wisudawan jurusan tarbiyah oleh wali wisudawan. Wisudawan jurusan syariah Prodi Abang Syasya nama Nur Hadi Esa 032. Pemindahan konser diikuti seluruh wisudawan jurusan syariah oleh wali wisudawan. Yang terhormat Ibu Aida Husna MA, kami persilakan kembali ke depan. NIM 113065, IPK 3,25. Ya bisa dijelaskan Bu untuk kegiatan di pagi hari ini di Stay Party Bu? Hari ini kita melaksanakan wisuda sarjana strata 1 yang ke-27. Kita mewisuda 161 orang mahasiswa yang terdiri dari 139 untuk wisudawan jurusan tarbiyah dan 22 orang dari jurusan syariah. Pertama kali secara online Bu ya? Iya, betul. Dan ini insya Allah yang pertama kali di Kabupaten Pati kita melaksanakan wisuda secara daring. Karena memang mengingat kondisi situasi pandemi sekarang, kita mau tidak mau harus melaksanakan wisuda secara online untuk menghindari kerumunan orang dalam jumlah besar. Jangan lupa subscribe ya!